Fasa yang kelima, dokumentasi ya. Sudah ini kita bincang tajuk fasa-fasa ya. Okey, dalam fasa dokumentasi. Pengatur cara perlu menyediakan, awak kena perlukan sediakan dua dokumentasi. Yang pertama, dokumentasi dalaman. Iaitu berkaitan sebagai rujukan kepada pengatur cara baru. Ha? Sebagai rujukan kepada pengatur cara yang lain, kepada yang baru. Ha? Bagi membantu pengatur cara baru memahami atau cara yang dibangunkan. Jadi awak kena buat. Ya? Untuk orang lain tengok, boleh faham. Supaya bila berlaku apa-apa, ralak ke, dia memudahkan penyelenggaraan atau cara. Orang lain boleh buat penyelenggaraan. Ha? Awak buat satu sistem, okey, awak jual, katakan awak jual kan, awak kena sediakan dokumentasi dalaman ni untuk pihak tersebut memahami atau cara yang awak buat dan juga membuat penyelenggaraan. Ini dokumentasi dalaman. Yang kedua, kena buat dokumentasi luaran sebagai kegunaan pengguna bagi panduan dan juga sebagai pustaka atau pustaka library. Ha? Yang mengenai maklumat, perisian, pertakasan, algoritma dan juga kearahan. Dan juga cara pemasangan dan pelaksanaan atau cara. So, kena buat yang ni ya. Dalam projek nanti tu, kena buat. Dokumentasi dalaman dan juga dokumentasi luaran. Ha? Jadi setiap bahagian tersebut perlu menggunakan konsep pemikiran komputasional ya, bagi menyelesaikan masalah yang diberikan. Itu contoh. Contoh, batu dan kilometer. Pertama kita gunakan teknik leraian. Iaitu apa yang nak lera di sini. Masalah kita pertama ialah dekomutasi. Jadi kita sediakan dua terpecahan. Dekomutasi dalaman dan juga dekomutasi luaran. Dokumentasi luaran ni ada dua pula, dokumentasi pustaka dan ada panduan pengguna ya. Ini contoh. Nanti cikgu masukkan ni. Cikgu tak masuk lagi. Ini. Ni ya. Ini contoh. Kita sediakan dua. Masalah kita ialah masalah nak menyediakan dokumentasi. Kita pecah pada dua. Bahkan kecil lah. Dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Okey. Dokumentasi luaran pecah lagi dua. Dokumen pustaka dan juga panduan pengguna. Kena buat ni ya. Dalam pengecaman corak, teknik pengecaman corak dalam pasal dokumentasi ni untuk mendapatkan maklumat penting bagi dokumentasi luaran, dalaman dan luaran. Ha? Tujuannya kita untuk mendapatkan maklumat penting. Jadi maklumat antara dokumentasi dalaman dan luaran dia berlainan, tak sama. Yang buat benda sama. Okey, contoh ha. Nanti cikgu masuk nota ni. Ha ni. Nampak? Dia berlainan tak sama. Dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran dia berlainan. Maklumat-maklumat yang ada letak dalam tu dia berlainan. Okey. Dalam teknik peniskalaan, penulisan komen dalam atau cara penting bagi memahami segmen tu yang ditulis. Pernah buat tak? Awak buat tu cara Python hari tu, masa dalam tu buat tak komen? Tahu tak komen apa dia? Kita guna hashtag. Dia takkan baca hashtag tu. Buat tak? Contoh ni contoh. Saya tunjuk contoh. Penulisan komen dalam atau cara penting. Dalam atau cara penting bagi memahami segmen kod yang telah dituliskan. Ni contoh. Ha ni. Yang atas ni. Hashtag atau cara untuk menukar jarak dalam kilometer. Sebagai nota, untuk pengatur cara baru nak memahami atau cara yang awak tulis, segmen kod yang telah awak tulis. Ini proses awak buat. Batu sama dengan ni. Kan? Mencetak output. Ini maksudnya komen. Buat tak tahun lepas? Buat lah. Kena letak hashtag ni. Kalau awak tak letak,
kita letak hashtag ni, dia akan baca. Jadi keluar error lah. Kalau awak tertinggal hashtag ni, dia akan keluar error apa? Ralat apa dia akan keluar? Syntax error. Dia akan keluar ni ya. Jadi ini yang dimasukkan, ini yang dimasukkan dengan komen. Tujuannya lah untuk memudahkan kerja menyelenggara atau cara apabila diperlukan. Jadi pengatur cara baru, bila awak ada komen tu, buat komen dia memahami atau cara yang telah awak tulis. Ya. Penulisan komen dalam atau cara penting bagi memahami segmen kod yang telah ditulis. Ya. Ini teknik peniskalan. Dalam teknik periklanan, kita menyediakan dokumentasi yang sebenar. Okay? Menyediakan dokumentasi yang sebenar lah. Dokumentasi dalaman kegunaannya ialah bagi pengatur cara lain atau syarikat bagi menyelenggara atau cara sistem. Tujuan dia. Dokumentasi luaran kegunaan pengguna yang menerang pengguna. Kegunaan kepada pengguna yang menerangkan manual penggunaan atau cara. Untuk menerangkan kegunaan atau cara tersebutlah. Dia ada penerangan secara manual. Okey. Contoh dia. Contoh dia, okey, ini dokumen untuk pustaka. Ini kena buat nanti ni. Ha? Keperluan sistem apa dia, keperluan perisian apa dia, keperluan ingatan. Ha? Minimum 2 GB. Okey. Sudokok yang buat apa dia, catat alih apa dia, suarahan apa dia. Ini ialah dokumen pustaka. Dokumen pustaka duduk kat mana? Luaran ke dalaman? Luaran, ha? Luaran ni. Luaran. Dokumen pustaka, luaran. Ha? Okey? Dan yang ni contoh panduan pengguna. Ha, kena buat lah ni. Type apa semua ni untuk download perisian tersebut. Kalau Python lah. Kalau awak buat scratch lah. Ha, bergantung pada pengaturan yang awak pilih. Ha? Ha, ini cara nak memasang perisian tersebut. Okey. Ini panduan pengguna. Contoh. Macam mana nak buka file tersebut. Okey. Jadi ini awak kena buat. Ha? Okey. Itu saja. Okey. Itu saja. Untuk dokumentasi. Jadi kena tengok buku teks. Ha? Rujuk pada buku teks. Okey. So, itu sahaja untuk dokumentasi.